Hari ni hari yang terakhir, so kita akan pergi waterfall yang terakhir, Ginseng Waterfall, sebelum balik semula sarapan, packing-packing dan balik ke Agatis Camp. Pagi-pagi kena mandi sungai. So kita menaik balik. Tapi tak lama lah menaik ni, sekejap je. Lepas tu jumpa cendawan yang sebesar tapak tangan. Fuh, lepas 20 minit dah sampai ke air terjun ni. Ha, rupanya dia ada dua air terjun, belah kanan dan juga belah kiri. Serius, cantik. Dekat Ginseng Waterfall ni lah kita orang mandi dengan sepas-pasnya. And air dia quite dalam lah juga. So siapa yang tak reti berenang tu memang kena hati-hati. Kita di hari terakhir daripada Ginseng Camp, kita akan hiking keluar ke Agatis Camp. So pagi ni perjalanan dia akan mencanak and then dia akan naik turun, naik turun, naik turun sampai ke Agatis. Nampaknya pagi ni kita akan menaik dulu sejauh 500 meter. Walaupun 500 meter je, tapi 2 jam lebih jugalah kita orang hadap pagi tu untuk selesaikan trek yang menaik tu. Nasib baik hutan ni cantik, penuh dengan pelbagai flora dan fauna yang memikat hati. So taklah terasa seksa sangat. Ha, ni pula pokok Agatis. Dia sejenis pokok damar. Memang tinggi sangat pokok ni. Kita orang ada juga berhenti untuk berehat dan regroup. Fuh, serius memang penat. Walaupun dia hanya menurun, tapi memanglah dahsyat juga trek dia ni. Kita sekarang dekat kilometer 6 menuju ke kilometer 7, 8 dan 9 sebelum sampai ke Camp Agatis. Sekarang ni dia macam landai lah, naik turun, kita layan. Masa turun ni, satu benda yang sangat tim perasan adalah bahang. Wih, panas wih, hutan dekat bawah ni. Dah rindu pula hutan yang dekat atas Malio Basi ni sebab dia sejuk, lembap. Akhirnya, 1 km lagi. Nak sampai ke Agatis Center, Agatis Camp. 1 km lagi. 1 km yang terakhir. Aduh, God, respect lah semua. Orang cakap 1 km yang terakhir adalah paling seksa. Saya sokong. Jadi kita tengok seksa ke tak. Masa ni kita orang dapat dengar bunyi riang-riang tau, atau cikada. Serius, indah sangat bunyi dia. Alhamdulillah, selamat juga kita orang punya trip pergi ke Malio Basin selama 4 hari 3 malam. Balik semula ke Agatis. Woohoo!